Hadis seterusnya 231. Wa Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'an fa wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi lahu ashadu laqtaf min al ibil fi uqliha. Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah selalu Al-Quran ini sebab demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ia lebih mudah terlepas daripada seekor unta dari ikatannya. Okey, jaga di sini, ini kaedah macam mana orang menghafal Quran. Okey, Quran ni dia mudah hafal, dia mudah lupa. Cuba tanya anak-anak kita yang menghafal Quran. Quran ni dia mudah hafal tapi dia mudah lupa. Dia berbeza dengan hadis. Hadis susah nak menghafal tapi ingatnya lama. Saya kalau tak ulang hadis yang saya hafal, mungkin 2 tahun, 3 tahun kebetulan mengajar topiknya tak kena, tapi tetap boleh ingat hadis tu. Tapi Quran kalau tidak diulang, dia memang lupa Quran ni. Dia mudah hafal tapi mudah lupa. Sebab itu, kalau anak kita ni, kita atau cucu kita, kita nak hantar dia tahfiz Quran, kita kena ajar dia untuk jadikan Quran sebagai lifestyle ataupun cara hidup, ataupun memang dia memegang Quran tu lah. And, sebab kalau dia tak ulang, kalau balik rumah main game, tengok TV, dia akan lupa Quran tu. And, Quran. Jadi maknanya kena ada lifestyle. Dan ibu-ibu kakak, kalau ibu-ibu kakak, tuan-tuan ada lifestyle Quran, walaupun umur kita 60 tahun ke 70 tahun, kita akan jadi boleh menghafal Quran. Saya pernah jumpa orang yang boleh menghafal Quran 60 tahun, 50 tahun, hafiz. Walaupun lepas 10 tahun, tak kisahlah. Tapi demi hafiz Quran. Sebab dia ulang, ada lifestyle. Budak-budak tahfiz, dah habis dekat madrasah, keluar, tak mengulang, dia akan lupa. Kan? Dia akan lupa. Jadi Quran ni, dia lebih liar daripada unta dan ikatannya. Kan? Di mana memang kena ulang. Menghafal Quran, cara dia tradisional, ulang, 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 ulang dan ulang. Itu macam cara dia lah.